Dan hijau juga naik hampir 2 kali lipat. Kenaikan terjadi karena berkurangnya pasokan dari petani.
tidak seperang terakhir dari kabupaten Majalengka juga naik drastis 1.000 rupiah dari harga normal 10.000 rupiah per kilogram. Pembelian memilih mengurangi jumlah pembelian membuat omset pedagang turun. Lihat jawabannya. Kalau apakah harga cabai yang melejit langsung membuat bisnis warung makan menjerit, kita tak. Jadi gimana? Wah, kabar.